Okay, seterusnya kita nak cari jumlah fx, jumlah fx dan fy. So, untuk cari jumlah fx, total fx, sigma fx sama dengan f1x okay, sama dengan F1X tambah F2X. Okay, so untuk jumlah FY sama dengan F1Y tambah F2Y. So, akan dapat total dekat bawah tu. So, kat sini jumlah FX sama dengan 519.62 tambah negatif 282.84. So, awak akan dapat 236.78. Okay. So, untuk jumlah FY pula, 300 tambah 282.84. So, jumlah FY akan dapat sama dengan berapa? 582.84. Okay, so itu nilai total. So, ini total eh. Okay. So, daripada jumlah total ni, yang kita akan kira dia punya FR dan juga theta R. Okay. So, rumus untuk cari theta FR. First kali kita akan cari FR. Resultant force sama dengan punca kuasa jumlah fx kuasa 2 tambah jumlah fy kuasa 2 sama dengan punca kuasa 236.78 kuasa 2 tambah 582.84 kuasa 2. So, awak akan dapat kuasakan 2 dulu. Kiralah satu-satu. 236 ni. 236 bagi 78 kuasa 2. Dapat berapa? Kemudian 582.84 kuasa 2. Dapat berapa? Okay. Dah kuasa 2 kan. Tambah. Baru punca kuasa. So, awak akan dapat FR sama dengan 629 Newton. 629 Newton. Okay. So, ini FR. Terjawab lah. FR. Okay. Sebab soalan tadi nak cari FR ni tadi. Determine magnitude FR. Okay. So, FR dah dapat. So, seterusnya nak kira dia punya theta R. Sudut. Direction of resultant force. So, untuk kat sini, kita pakai rumus. So, theta R sama dengan tan inverse okay, jumlah FY silap sekejap, padam sekejap, saya dah faham pula. Okay, tulis semula FY bahagi jumlah FX macam ni. So, kita dapat tan inverse jumlah FY, kita dapat 582.84 divide by 236.78. Okay. So, boleh tekan kalau kita lah. 582.84 bahagi 236.78. Okay, kemudian shift inverse tan. So, akan dapat theta R. Tak cantik. So, akan dapat theta R. Theta R sama dengan
67 poin 9 darjah. Okay, beres, selesai. So, dapat 2 ni, selesailah. Dah jawablah soalan. Okay, then dah terjawablah. Okay, selesai.